bisa telepon. Setelah 4 hari enggak bisa ngapain ini bisa telepon lumayan. Selamat menyaksikan internet. Aku rindu. Aduh. Sebelum berangkat ke Papua, kita memang sengaja menyiapkan peralatan pancing ya, karena kan satu bulan di kapal pasti ada kegiatan mancing juga pasti itu. Dan benar di sini tuh ikannya banyak banget. Jadi latihan. Aku lebih seneng mancing. Oh ya, oke. Tadi dapat ini loh. Mana? Ini yang gue. Wah! Tapi memang di sini tuh banyak tempat yang nggak boleh. Jadi kalau sudah ada tempat konservasi itu nggak boleh dipancing. Pas kita dapat kesempatan di tempat yang boleh mancing, ya kita pasti pancing. Di siang bolong yang indah ini masih di ekuator, tepat di garis khatulistiwa. Nanti kita akan diving lagi, tentunya ditemani ayah handal tercinta yang sepertinya beliau juga akan ikut diving. No, saya penasaran sama ikan ini. Oh iya. Waktu sebelum nyampe di Arborek ini, aku ada kejadian lucu. Aduh. Kita berada di sini, kuburan. Sepi. Sunyi di ini. Sini kuburan, tidak ada ini. Kita jelam depan kuburan. Ayo Rian, go, pindah. Satu menit, dapat dua. Ini. Malah. Oh boy. Kita orang itu. Pah. Turunnya ke dasar, ini di tengah. Oh. Dapatnya gede kalau pas kan. Oh, mana yang penting dapat. Kalau ada. Tapi bilang kalau mana? Dapat batu nisan. Ayo coba. Ayo. Ayo taruh panas. Yang gede lo. Burung raisa ngarani. Bukan tembak. Iya. Kalau diver tembak enggak boleh. Siapa toh? Iya. Mana? Ini lo abot banget tadi. Oh, iya. Ini abot banget. Jangan karang itu. Terus sekarang naik musuh. Musuhnya tidur dikasih lagi. Jangan karang. Ini gak ada. Gede banget ini semua. Kita batuin. Gede banget ini. Kita batuin. Hiu. Mau hiu. Karang. Tidur kayak. Tidur kayak. Tidur.
pakai lho. Dijongke yo dikeneke. Wis kok atuh. Main. Mana? Ah, terus. Mana? Terus karang itu. Karang lain. Terus. Iya. Dapat dua. Kok dipotong lho? Hiu. Bajinya gede lho. Jadi ini dipancing Mas Bulog. Dapat ikan, ya ta? Hiunya nyaplok. Cerak. Ini adalah sobekan dari hiu. Jadi kalau teman-teman sikat hiu, sobeknya kayak gini. Masih hidup lho. Jangan lupa. Tentang kejadian yang kita alami. Ini judulnya sih belum pasti, tapi terinspirasi dari wayak ketika kita memanjat mendaki buaya gitu loh. Kita tulis perasaan-perasaan kita, bagaimana kita menjalankan apa memanjat itu, mendaki kan terjal banget toh, itu kan mesti ada perasaan hampir menyerah toh. Ngapain sih kok sampai sana ya, ngapain kok harus sampai puncak, dan kenapa harus berhenti dulu gitu. Nah terkadang itu kita memang harus berhenti dulu sebelum nanti istirahat dulu, biar nanti bisa lari lebih cepat lagi. Karena yang penting itu kan selamat sampai tujuan. Itu juga kita tulis di sini. Angle penempatan angle pada suatu kejadian yang menginspirasi kita gitu. Jadi ya jangan ditelaah, analoginya jangan ditelaah mentah-mentah juga. Sampai atas terus turunnya gimana? Emang turunnya juga susah, tapi kenapa juga itu kita ambil menjadi sebuah angle yang akan kita ambil hikmahnya gitu loh. Salah satu aja. Nah, ternyata untuk sebuah tujuan itu lain person kan lain-lain toh. Nah di sini tugas kita itu mengeneralkan menjadi sebuah tujuan yang general, yang umum gitu loh, supaya lagu ini bisa dimaknai sama banyak pribadi dengan banyak arti, tidak sesempit kalau kita cuma ngomongin naik wayak. Nah itu yang menjadi tantangan kita. Tiba lagi tadi penghujung acara. Sini kapten. Buma Kapkin. Buka bersama kapten kita. Buma Bota. Buka bersama Soto. Bertanya mana? Lo bertanya.